Menikah bukanlah akhir dari cerita cinta, melainkan sebuah lembaran baru untuk kehidupan yang dirangkai bersama. Di akhir bulan Januari 2023, beberapa selebriti membuka lembaran baru mereka dengan yang terkasih. Salah satunya adalah Kiki Saputri. Pada hari ini Sabtu, SHMH dan Basmalah. Nur Aslin Saputri SPD dan Ananda Muhammad Hairi SHMH. Dua kali gagal bersanding di pelaminan, Kiki akhirnya resmi menikah dengan Muhammad Khairi di salah satu hotel bintang 5 yang terletak di Jakarta Selatan. Tampak rona bahagia komika yang suka merosting orang penting ini di hari bahagianya. Pasangan pengantin baru ini juga akan berbulan madu ke Eropa selama 11 hari. Kita rencana honeymoon pergi ke Eropa sih. Yes, yes. 11 hari rencana. Karena kan aku belum pernah keluar lebih sama sekali. Aku gak ada yang bayarin. Jadinya ke Eropa insya Allah. Kita pergi ke Itali, ke Swiss, Prancis, sama Belanda. Omongan rencana kita mau tunda dulu, mau pacaran dulu 6 bulan. Kalau omongannya, tadi rencananya omongannya banyak. Aku omongannya gak banyak, bikinnya yang banyak. Ya.